Dan saya sangat terharu melihat bagaimana para medis itu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kerabat, sahabat, utamanya adik-adikku, anak-anakku, relawan yang alhamdulillah masih sangat aktif bekerja di front line. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah saya telah memeriksakan PCR swab saya dan dua kali berturut-turut sudah negatif, dan oleh dokter yang merawat saya, Dr. Arif PhD, telah menyatakan saya telah bebas dari virus 19. Yang ingin saya sampaikan ialah hati-hati, sebetulnya saya adalah penderita COVID-19 yang tidak punya gejala. Andaikan saya tidak memeriksakan diri, maka sampai saat ini saya tidak tahu bahwa saya sudah terpapar virus. Bahayanya bahwa kalau seandainya saya tidak memeriksakan diri dan saya tetap melakukan kontak dengan siapa saja, maka status saya sebagai carrier pembawa virus itu mudah untuk menularkan ke orang lain. Nah, pentingnya himbauan pemerintah bahwa jaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain, saya kira itu adalah yang patut dan harus kita lakukan. Contoh yang saya ingin berikan bahwa pertama kali saya seingat saya setelah saya melakukan tracing beberapa waktu yang lalu, saya hanya berjabat tangan dengan seorang sahabat, dan andaikan saya tidak memeriksakan diri, saya tidak melakukan tracing dan tidak tahu bahwa saya mendapat kuman awal dari teman tersebut. Nah, setelah saya memeriksa diri dan esok keesokan harinya Prof. Nasrun menyampaikan bahwa saya positif, terus terang saya agak goyah, tetapi saya membesarkan hati saya bahwa kita harus bersama-sama memerangi virus ini. Saya sampaikan kepada istri, anak-anak bahwa saya telah divonis positif virus dan saya harus isolasi. Kemudian saya panggil Dr. Indrianti dan Dr. Sultan, anak saya. Tolong sampaikan, dideklar saja bahwa saya bapak sakit, agar supaya semua yang merasa pernah kontak dengan saya itu melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah, saya melihat bahwa kesigapan tim dari Sulawesi Selatan saya kira cukup bagus, utamanya tim dari Bupati Goa, oleh karena setelah mereka mengetahui bahwa sebelum saya dinyatakan menderita virus, mereka tahu bahwa saya ada di kebun. Mereka datang menyemprot rumah dan kemudian memeriksa orang-orang yang diperkirakan ada kontak dengan saya. Nah, ini adalah tindakan yang saya kira luar biasa, sehingga manfaat dari saya menyatakan bahwa saya positif itu harus diantisipasi. Pada kesempatan ini saya harapkan bahwa kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, atau kepada siapa saja yang dinyatakan telah terpapar virus, mari kita berbesar hati untuk menyampaikan seperti apa yang saya lakukan.
karena dampaknya sangat-sangat besar dan sangat-sangat membantu untuk bagaimana kita memutuskan mata rantai perjalanan wabah virus ini. Itu yang barangkali yang pertama saya ingin sampaikan. Yang kedua, setelah saya masuk ke ruang isolasi, terus terang dan barangkali ini menjadi perhatian juga. Oleh karena begitu hebatnya pemberitaan, dan kemudian apa yang kita lihat setiap harinya di media sosial, televisi dan lain sebagainya, bahwa penyakit ini cukup banyak menelan korban. Sehingga di benak saya telah memikirkan bahwa barangkali mungkin ini adalah akhir. Tetapi alhamdulillah istri saya menemani di kamar isolasi, yang membuat saya itu lebih percaya diri untuk bagaimana sebenarnya kita memerangi virus ini. Malam pertama terus terang saya tidak bisa tidur, dan ini mungkin dirasakan juga oleh mereka-mereka yang divonis atau di ruang isolasi, sehingga apa yang barangkali perlu saya sampaikan kepada para petugas medis, para medis, dan kita masyarakat di luar, untuk senantiasa selalu memberikan support untuk mereka itu bertahan, support untuk mereka itu betul menjaga diri. Dan alhamdulillah itu terjadi pada saya melihat ribuan WA yang masuk, yang mendoakan, sehingga kepercayaan diri saya itu bertambah. Dan kemudian sebagai seorang dokter, saya kira saya banyak membaca jurnal penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh peneliti-peneliti yang ada di China, di Eropa, di Amerika dan lain sebagainya, kembali kepada dasar bahwa virus itu sebetulnya adalah virus yang kita sebut sebagai self-limiting disease. Dia akan sembuh seperti dengan flu-flu, influenza biasa, tanpa diobati dia akan sembuh dengan sendirinya. Patokan ini saya pegang, bahwa insya Allah, saya kira kita semuanya sudah pernah berkali-kali mendapat serangan flu, dan itu saya pegang bahwa kita harus kuat melawan. Kalau physical distancing, saya kira tidak lagi yang saya bisa lakukan, oleh karena virus itu sudah ada di dalam tubuh saya. Sehingga bagaimana caranya, saya kira alhamdulillah yang merawat saya itu Dr. Arif, PhD, tamatan Tohoku University. Tohoku University itu adalah universitas terbaik di Jepang saat ini. Dulu adalah mahasiswa saya waktu saya dekan, tapi saya berikan kepercayaan penuhnya pada Dr. Arif untuk mengikuti petunjuk apapun. Saya selalu berdiskusi sebagai seorang dokter bahwa Dr. Arif, yang diserang adalah paru-paru, sehingga kematian itu sangat-sangat sering disebabkan oleh karena gagal pernapasan. Alhamdulillah hari pertama saya langsung diperiksa CT scan untuk melihat bagaimana kondisi paru-paru saya. Kemudian laboratorium diambil untuk bagaimana melihat kekebalan tubuh dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah, walaupun ada bercak, tetapi dari diskusi dan pengamatan saya itu tidak signifikan. Ini yang memberikan kepercayaan pada diri saya lebih bertambah lagi untuk tetap bertahan. Dan mudah-mudahan, saya berjanji, insya Allah kalau saya sembuh, diberikan kesembuhan, mungkin sudah banyak di benak saya untuk memikirkan, walaupun sedikit barangkali, tapi insya Allah beberapa pemikiran mudah-mudahan bisa bermanfaat
untuk kita pikirkan bersama bagaimana memerangi virus ini. Kita tahu bahwa masa inkubasi itu antara 5 sampai 14 hari. Terus terang kalau saya melihat awal daripada saya terpapar, saya merasakan kira-kira pada hari ke-10 atau ke-11 gejala-gejala itu muncul. Nah, ini mungkin adalah masa inkubasi yang sudah dilewati dan kemudian sudah mulai saya lihat suhu tubuh saya naik. Kemudian sudah ada gejala-gejala sakit menelan. Ya, saya kira sebagai seorang dokter yang tahu bagaimana perjalanan suatu penyakit, prognosis dan lain sebagainya, saya goyah lagi. Tetapi kembali kepada dasar ilmu, virus itu adalah virus yang tidak bisa bertahan lama. Maka di samping saya kira doa dari sahabat-sahabat, doa dari masyarakat, saya percaya dan yakin bahwa dengan imun tubuh yang kuat, virus ini bisa dilawan. Kita tahu apa itu rapid test, apa itu pemeriksaan PCR. PCR itu adalah untuk mendeteksi bahwa virus itu memang sudah ada. Dan ini yang saya lakukan. Tapi rapid test itu adalah untuk melihat apakah daya tahan tubuh kita sudah ada memberikan reaksi. Nah, laboratorium, hasil-hasil laboratorium yang lain saya lihat bahwa ya untuk awam barangkali, tetapi saya inginkan buat para teman sejawat untuk kita bisa diskusikan lebih dalam lagi. Sehingga mungkin kita akan dapatkan parameter untuk mengetahui bahwa penderita ini termasuk di grade atau kelas berapa. Kita lihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan bahwa penyakitnya bisa berlanjut, bagaimana kemungkinan-kemungkinan bahwa itu berakhir dengan gagal napas dan lain-lain sebagainya. Ini perlu. Saya kira sebelum terkena sudah ada himbauan macam-macam saya kira. Dan saya kira tiap hari kita sudah tahu dianjurkan cuci tangan, dianjurkan physical distancing dan lain sebagainya. Ini harus kita ikuti. Tetapi sekarang saat kita sudah digerogoti oleh virus itu, ini yang jadi masalah. Menjadi masalah dan saya kira ini masih gelap oleh karena obat untuk itu belum ada. Vaksin untuk itu belum ada. Dan saya pernah memposting untuk kenapa kita tidak berpikir. Saya kira banyak orang pandai di Indonesia ini berpikir untuk bagaimana vaksin kita buat sehingga kita jangan jadi penonton dan jangan kita jadi market. Itu akan mahal harganya. Saya kira kalau Bapak Presiden menggelontorkan dana sekian banyaknya dan saya kira sebagai bagian dari rakyat apresiasi setinggi-tingginya buat pemerintah bahwa telah memikirkan bagaimana melindungi rakyatnya. Kenapa kita tidak pisahkan sebagian daripada dana itu untuk kita melakukan sesuatu penelitian untuk mendapatkan atau paling tidak ada obat yang kita bisa produksi sehingga mata rantai untuk utamanya untuk orang-orang yang sudah terkena itu masih ada harapan. Nah, kembali bahwa setelah saya melihat dan setelah saya mengetahui bahwa yang sangat menentukan adalah daya tahan tubuh, maka saya kira obat-obat anti-imun saya konsumsi, vitamin C, gizi, walaupun nafsu makan saya mulai berkurang. Tapi saya sampaikan pada istri saya, harus ada protein banyak, harus makan buah dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah, oleh karena kedisiplinan itu, pada hari ke-7, pada pemeriksaan ketiga swab, yang kedua masih positif, pertama tentu positif, ketiga negatif, dan betul-betul ini merupakan harapan baru. Gejala-gejala saya mulai menurun,
Dan mungkin saya kembali kepada awal, pada waktu saya melakukan pemeriksaan, saya disampaikan oleh Prof. Nasrun, dan itu mengejutkan, oleh karena itu satu vonis mengatakan bahwa saya positif. Tetapi ada yang disampaikan bahwa Prof. Idrus pada pemeriksaan, kalau PCR kita periksa untuk mendapatkan kuman, apa yang diambil di dalam swab specimen kita itu digandakan untuk kalau pergandaan sekian belum negatif, masih positif, masih negatif, ditambah sampai didapatkan kira-kira penggandaan, amplifikasi namanya, penggandaan keberapa, baru ditemukan kuman itu. Nah, saya tercatat penggandaan ke hampir ke 37 kali, yang artinya virus sebetulnya tidak banyak. Nah, ini yang mungkin menyebabkan gejala-gejala saya adalah yang mengidap virus tidak bergejala, tetapi punya potensi untuk menularkan ke orang lain karena virus itu ada di dalam tubuh saya. Masalah lain yang membuat saya kadang-kadang sulit untuk tidur, oleh karena saya lihat anak cucu saya kalau pulang sekolah berkumpul di rumah dan lain-lain sebagainya, sehingga saya takut mereka itu kontak. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan pemeriksaan PCR, walaupun ponakan saya, walaupun yang ikut di rumah, semuanya itu negatif. Dan kami sujud syukur bahwa alhamdulillah kami sekeluarga itu bebas dari virus. Nah, saya kira tidak akan mendalam saya bicarakan mengenai sisi ilmiahnya, dan saya itu akan menyisakan pada teman-teman peneliti untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Tetapi paling akhir saya ingin sampaikan, apa yang dihimbau oleh pemerintah, mari kita ikuti. Physical distancing. Kemudian bagaimana caranya agar kita tidak terlalu banyak kontak dengan yang lain, perbanyak cuci tangan dan lain-lain sebagainya. Itu tiap hari, barangkali setiap menit ada di televisi dan kita lihat, mari kita ikuti. Dan barangkali saya kebetulan juga masuk di dalam di bagian gugus sebelum saya masuk rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saya kira sudah sangat baik. Apakah itu pemerintah pusat, provinsi, dan kemudian turun ke kabupaten. Dan saya melihat ada hal-hal yang positif bahwa setelah mereka melakukan ke tingkat-tingkat kecamatan, RT, RW, dan sangat aktif. Nah, ini saya kira kebersamaan kita untuk memerangi virus ini yang sangat penting. Saya yakin dan percaya kalau kebersamaan kita disatupadukan, baik itu para cendekiawan, pemerintah, para dokter, para medis, dan saya sangat terharu melihat bagaimana para medis itu bekerja. Mereka dengan tanggung jawab penuh itu melayani pasien, sehingga pada satu malam saya didatangi oleh perawat mengatakan, "Prof, mohon maaf, malam ini tidak akan ada perawat yang jaga." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Tidak ada APD, tetapi mereka berjaga di luar." Saya katakan, kalau ada pasien yang emergency membutuhkan kalian, gimana caranya? Dia bilang, "Itulah Prof, bagaimana caranya, sebab tentu mereka sangat riskan kalau masuk tanpa APD." Saya telepon malam itu di Rut, dan alhamdulillah setelah dengan susah payah mereka dapatkan dan masuk. Ini adalah hal-hal kecil barangkali yang perlu kita perhatikan. Seandaikan epidemi ini meledak dan kemudian terjadi break yang luar biasa,
semua harus diantisipasi. Rumah sakit harus diantisipasi. Tenaga-tenaga yang akan melayani harus diantisipasi. Fasilitas-fasilitas harus diantisipasi. Semua kita harus jaga. Tidak bisa karena hanya sekian dibandingkan dengan sudah puluhan ribu orang di negara lain. Tidak. Tapi kenapa kita tidak berpikir bahwa kita tidak akan lebih daripada sekian. Kita akan putuskan mata rantai itu dan kita akan bebaskan negeri kita dari wabah ini. Saya yakin dan percaya itu pasti bisa. Mari kita bersama, karena ini adalah masalah besar. Masalah besar buat negeri ini. Bukan negeri ini saja, tapi masalah besar buat dunia. Nah, paling akhir yang sangat menentukan jumlah daripada ada tidaknya penderita, apakah itu OPD, apakah itu PDP, apakah itu yang COVID plus sudah positif, itu tergantung daripada sarana bagaimana kita melakukan screening atau tes. Saya sempat berbincang 2 hari lalu bersama pengurus Kadin Erwin Aksa, yang mereka baru-baru melakukan VCON bersama dengan Kepala Bagian Mikrobiologi Prof. Nasrun dan kemudian James Riyadi, untuk alhamdulillah dari Kadin telah punya pemikiran untuk membantu beberapa daerah. Ingat bahwa kasus, jumlah kasus, katakanlah di Palu, katakanlah di NTT, katakanlah di Manado dan lain sebagainya, itu mungkin masih sedikit. Oleh karena mereka belum mendapatkan hasil yang dikirimkan. Saya ingat betul pada awalnya hanya 2 kasus di Makassar. 1 meninggal dan kemudian yang meninggal ini nanti datang hasilnya kira-kira setelah 4 hari meninggal dan dinyatakan bahwa itu COVID positif. Nah, setelah Universitas Hasanuddin telah mempunyai sarana pemeriksaan sendiri, jumlah kasus itu tiba-tiba naik. Bukan berarti kita senang dengan naiknya, tetapi kelihatan bahwa ada kasus-kasus yang tersembunyi dan ini harus kita ungkap, harus kita cari. Tanpa itu saya kira rantai penularan ini tidak akan berhasil. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini sedikit pengalaman, tapi masih banyak pengalaman yang saya himbau kepada teman-teman peneliti untuk mari kita bersama-sama memikirkan solusi terbaik. Apakah itu berpikir bagaimana kita bisa menemukan vaksin, bagaimana kita bisa menemukan obat dan lain sebagainya. Saya kira ini masih terbuka luas. Sekali lagi, banyak orang pandai, banyak orang pintar di Indonesia, di negeri ini banyak. Mari kita manfaatkan mereka. Saya kira Bapak Presiden telah luar biasa mengalokasikan dana yang sangat besar. Mungkin dana itu kita bisa gunakan untuk melakukan research dan penelitian. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.